Unggahan video yang memperlihatkan detik-detik seorang pria terjatuh saat mengejar kereta di stasiun Tugu Yogyakarta viral di Twitter. Video pria mengejar kereta di stasiun Tugu DIY itu diunggah oleh akun bernama Mei Pesek pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Dalam unggahan video yang beredar itu tampak seorang pria terburu-buru saat hendak menaiki kereta. Pria paruh baya itu berlari menghampiri kereta yang sudah mulai berjalan. Setelah tiba di samping kereta, ia berniat untuk memaksakan masuk agar bisa berangkat ke daerah tujuannya pada saat itu. Namun, seorang petugas stasiun berusaha menghalanginya setelah melihat aksi nekat pria tersebut karena aksinya sangat membahayakan. Pria itu kemudian menghiraukan arahan dari petugas dan memaksa masuk ke dalam kereta yang sudah berjalan. Meski begitu, ia tetap nekat berlari-lari mengejar kereta hingga terjatuh. Dilansir dari suara.com, manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Pranoto Wibowo membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, insiden itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022 sekitar pukul 9.07 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula ketika seorang pria penumpang kereta api turun bermaksud membeli makanan saat KA Bangun Karta Relasi Jombang Pasar Senen Jakarta berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Padahal, lanjut Pranoto, sebenarnya pemberhentian kereta di stasiun Tugu Yogyakarta itu tidak lama, hanya berhenti sekitar 5 menit untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, lanjutnya, petugas stasiun pun sudah memberi pengumuman bahwa kereta akan segera berangkat. Petugas mengamankan pria tersebut ke posko kesehatan stasiun Tugu Yogyakarta untuk memeriksa kesehatannya setelah terjatuh dan hampir terseret kereta. Menurut Pranoto, petugas kemudian membawa pria yang berlari mengejar kereta hingga terjatuh itu menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Panti Rapih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Harapan rakyat.